Lalu kita ketuk pintu Allah Pasti dan pasti Allah akan bukakan pintu tersebut Dan memberikan apa yang kita inginkan Sungguh beruntung hamba-hamba Allah yang Selalu berzikir, bermunajat, bermohon Kepada Rabbus Samawati Wal Yang maha pengasih, penyayang, yang cinta kepada hambanya Yang melebihi segala-galanya di dunia ini ya melebihi seorang ibu yang lagi menyusui anaknya bagaimana kecintaan seorang ibu yang lagi menyusui anak itu gak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan bagaimana kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala pada hamba yang tidak terhitung jumlahnya angkanya hanya tahu yang hanya tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya luar biasa olehnya itu dengan kita selalu bermohon bermunajat maka semakin kita mengenal Allah semakin kita mengenal pencipta kita Rabbus Samawati wal -art. sungguh beruntung manusia yang diberikan makrifah diberikan karunia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan itulah posisi yang paling tinggi di dunia ini siapa itu al arifu billah manusia yang benar-benar kenal dengan Rabbus Samawati wal -art. kalau seseorang sudah kenal insya Allah tidak akan lagi ditipu dengan dengan tipuan-tipuan setan dan iblis karena dia sudah sangat mengenal Robnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin lagi dia tertipu tetapi sekali lagi yang bisa menjaga manusia dialah Allah Subhanahu Wa Taala jadi kembali lagi kepada Allah dialah yang karuniai ya, jadi kalau seseorang itu bersyukur alhamdulillah tapi yang membuat dia bersyukur itu siapa dialah Allah bersyukur lagi kita ya, bersyukur kita tahu tapi yang menggerakkan hati itu untuk bersyukur siapa Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita tidak akan henti-hentinya bersyukur, bermunajat, memohon kepada Allah Untuk diri kita dan untuk umat bangsa dan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dan bangsa kita, saudara-saudara kita Dari bala, dari musibah, dari wabah dan dari segala penyakit Dan dijauhkan kita dari fitnah-fitnah yang nyata maupun tidak nyata dan diberikan kita kesabaran, ketabahan dalam segala hal dalam kehidupan kita dan kita dimatikan dan kembalikan kepada Allah dengan khusnul khatimah dengan kata-kata tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bahagia senyum dan sangat uh, rindu kepada pencipta Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita, pencipta alam semesta رب السماوات والارض اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وحب لقائك يا رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته